saya Risa dari Lipilas. Saat ini aku lagi di acara pop-up class Clio Indonesia di Go Girl Beauty Market 2018. Aku bakal ngajarin edgy mix color untuk mereka yang berani dan juga Korean ombre lips. Kelasnya seru banget, banyak yang antusias dan memang Bandung ini banyak banget pecinta lipstiknya dan juga Korean waves-nya kerasa banget di Bandung gitu. Jadi tepat banget acaranya dengan Clio Indonesia untuk mengadakan tutorial ombre lip untuk sehari-hari dan juga edgy mix color untuk acara-acara khusus seperti festival musik kayak gitu. Karena aku suka lipstik dari dulu, jadi lebih suka lipstik daripada eyeshadow atau barang makeup lainnya. Karena memang menurut aku bisa mengekspresikan diri aku melalui lipstik gitu. Dengan warna-warna lipstik yang berbeda-beda, bisa dipakai di acara yang berbeda. Dan memang dari lipstik sendiri aku senang untuk kayak bereksperimen dengan warna. Misalnya pakai 3 warna yang berbeda dalam bibir atau ya lip art sih biasanya. Untuk produknya sendiri aku lebih seneng 2 jenis lipstick biasa, lebih ke arah satin, creamy lipstick. Itu dia bentuknya kayak di botol lipstick biasa. Dan juga liquid lipstick karena lebih gampang aja diaplikasikan. Halo, nama aku Felicia, umur 20 tahun dari Unpar. Soalnya menurut aku acara ini menarik banget ya. Pertama yang akan ngajarnya itu dari Lipilas dan udah sempat ngikutin sebelum-sebelumnya dan biasanya juga sering lihat updatean tentang acara-acara dari Go Girl ini nih. Emang menarik-menarik gitu. Di kelasnya itu sebenarnya tadi lebih banyak kita itu ngelihat demonya gimana si kakaknya ini ngaplikasiin lipstick ke model yang udah tersedia. Nah, setelah itu tuh kita diajak buat ngikutin. Nggak cuma ngikutin doang, tapi kita dikasih kebebasan di situ buat berkreasi lebih. Yang paling favorit sebenarnya yang kedua. Tadi memang lipsticknya dapetnya warnanya nggak terlalu ngejreng, jadi ya kurang bisa bermain-main. Tapi emang tadi yang part kedua itu tuh seru banget sih, karena kita dibolehin buat berkreasi lebih. Hai, nama gue Nanda Nelly Agustin, gue dari Bandung, umur gue 20 tahun. Yang ombre lipstick ini soalnya emang gak pernah banget ngombre lipstick dan tadi di sini dapat ilmunya, jadi alhamdulillah.